ada 10 juta diaspora Indonesia di luar negeri dan mungkin lebih. Orang Indonesia dikenal cerdas dan pekerja keras di luar negeri. Walaupun jumlah yang bisa sekolah di universitas top dunia seperti University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge tidak banyak seperti orang India dan Cina. Tetapi banyak dari orang Indonesia yang bekerja secara profesional sebagai ilmuwan dan kompetensi mereka diakui di dunia global, walaupun di Indonesia sendiri mereka tidak dikenal. Kalau kita mendapatkan fasilitas yang sama dengan orang Eropa dan orang Amerika, kita bisa sama dan lebih unggul dalam bidang akademik. Bagaimana solusinya jika kita tidak bisa melanjutkan program ke universitas top kelas dunia? Kita bisa memanfaatkan online learning sambil mengumpulkan uang, bisa ke negara bersangkutan. Yang penting adalah kita harus aktif belajar dan jika dirasa cukup bisa melamar beasiswa atau biaya sendiri. Terima kasih banyak, saya Sefi Darto dari Insar Inovatif di Global Scientific Spot Analysis. Sampai jumpa lagi.